صفة الوضوء. صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ينوي بقلبه. Yang pertama harus meniatkan dengan hatinya. يسمي يقول بسم الله. Selanjutnya membaca بسم الله. ثم يغسل الكفين استحبابا. نعم. Kemudian membasuh kedua telapak tangan dan ini hukumnya sunnah. إلا إذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل كفين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء. Kecuali jika bangun dari tidur di malam hari, maka wajib membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu tiga kali sebelum memasukkan kedua telapak tangannya ke dalam bejana. Kemudian mengambil air dengan telapak tangan kanannya. Berkumur, memasukkan air ke dalam mulutnya dengan kemudian berkumur. Membersihkan, mengambil, menghirup air dengan hidungnya untuk membersihkan di dalam hidung. Selanjutnya berkumur. Kemudian kita keluarkan air dari mulut. Kemudian istinthar, mengeluarkan air yang di dalam hidung dengan tangan kiri kita. نعم. Seperti itu contohnya. ثم بعد هذا يغسل الوجه. Selanjutnya membasuh muka. منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن شحمة الأذن شحمة الأذن. Batasan muka dari bagian atas kepala di awal munculnya rambut, tumbuhnya rambut sampai di ujung janggut dan juga secara melebar antara telinga sampai ke telinga. Dari telinga kanan ke telinga kiri. ثم يغسل اليد اليمنى. Selanjutnya membasuh tangan kanan. من أطراف الأصابع حتى استوعب المرفقين. Dari ujung jari sampai ke siku dan siku ikut dibasuh. لا يكفي غسل الكفين الذي كان في أول وضوء. أول وضوء سنة هنا لابد فرض يغسل. Tidak cukup, tidak mungkin kita mencukupkan membasuh telapak tangan di awal saja. Oleh sebab itu kita wajib, ya, kita wajib membasuh tangan kita dari ujung jari sampai siku. نعم اليمنى ثم اليسرى. Setelah kanan dibasuh kemudian baru kita berpindah ke tangan kiri. نعم ثم بعد هذا يمسح ولا يغسل الرأس. Kemudian mengusap kepala. نعم يمسح الرأس يبدأ بمقدمة رأسه إلى قفاه. Mengusap kepala dari bagian depan kepala menuju kita ulurkan ke belakang. ثم يعود مرة أخرى. Sampai ke tengkuk kita kembalikan lagi ke bagian yang depan. يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه. Selanjutnya memasukkan dengan dua telunjuk kita ke dalam dua telinga, membasuhkan bagian dalam telinga, mengusap bagian dalam telinga. ويمسح بالإبهام ظاهرهما. Dan mengusap kelopak telinga kita dengan ibu jari. ثم يغسل الرجل اليمنى. Selanjutnya membasuh kaki bagian kanan. يخلل الأصابع رجليه بخنصره. Memasukkan atau membasuh sela-sela jari jemari kita dengan jari manis. يبدأ بالرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. Memulai kan kaki kanan terlebih dahulu. Selanjutnya setelah selesai dari kaki kanan berpindah ke kaki kiri. نعم. وثم يأتي بالدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. Setelah selesai dianjurkan untuk berdoa membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.